Yo, recording ini supaya you boleh you boleh apa ni lihat baliklah bila-bila anytime. Okay, mana dia? Okay, so okay, saya rasa ni yang latest kot. Kenapa komputer saya hang? Okay. Okay, so kita akan mula. Mula. Okay, function of statistics. Eh? Okay. Okey, sekarang. Okay. Okay. Okay, so kita mula dengan kita punya kuliah. Okay, so pertama sekali okay. Sekejap, eh? Saya rasa ni dah terubah sikit. Okay. You all semua ada saya punya info ke? Eh? Nombor telefon, email. Oh, tak ada. Tak ada, okey. Hai, benda ni jadi silu. Okey, so you boleh contact saya. Sorry. Email yusufm@ okey. Okay, so okay, apa you boleh WhatsApp saya. Okay, you all semua di rumah kan? Tak ada face to face kan semester ni? Kat rumah. Semua kat rumah, eh? Okay. Okay, so tadi dapat dah? Dapat. Okay, okay, good. Okay, so kita mulakan. Okay, pertama sekali adalah why use statistics? Okay, kenapa kita perlukan kepada statistics? Okay, dalam sains makanan ini, kita memang rely heavily on statistics. Okay, up to the point that, sorry. Up to the point that if we do research and we do not have statistics, basically it's nothing. It doesn't mean a thing. Okay, that is how important statistics is. Okay, ini adalah disebabkan adalah food science and tech ini, ianya adalah it is an integrated and applied field. Okay, integrated meaning that ianya adalah gabungan banyak disiplin. Okay, sebagai contoh, kalau dalam disiplin yang tulen, sains tulen seperti
biology, seperti chemistry, seperti mathematics, seperti physics, okay? All of these are considered as pure science. Yang mana mereka dalam kebanyakan keadaan, okay, adalah dealing dengan sistem-sistem yang yang homogeneous, dan mereka adalah discipline based. Dan tapi dalam food science and technology, kita adalah product based, okay, iaitu makanan. So bila product based, so bermaksud dalam setiap produk itu akan melibatkan pelbagai disiplin. Okay, sebagai contoh, dalam makanan kita ada melibatkan engineering. Sebagai contoh, dia punya modeling of food processes. Okay, kemudian kita juga ada melibatkan heat transfer, mass transfer dan sebagainya. Okay, kemudian kita juga melibatkan aspek fizikal. Sebagai contoh, kita nak tengok dia punya texture, dia punya loss modulus. Okay, dia punya sebagai contohnya, dia punya fluid flow. Okay, ataupun dia punya hardness. Okay, dan sebagainya. So itu adalah aspek-aspek fizikal. Kalau dalam biskut, sebagai contohnya, dia punya breakability. Okay, sebab kita, apabila kita katakan satu kilang, dia mengeluarkan biskut. Okay, kemudian dia akan pack dan dia akan hantar ke kedai-kedai dengan menggunakan lori sebagai contohnya, kan. Okay, so di dalam lori, of course, dia akan ada hentakan-hentakan, getaran dan sebagainya. So kita nak kena tentukan, okay, kekuatan fizikal, right? kekuatan fizikal produk tadi. Okay, kekuatan fizikal produk tadi tu. Okay, supaya biskut itu tadi bila sampai pada consumer masih lagi dalam keadaan yang elok. Okay, so untuk itu kita kena ukur dia punya breakability. For example, kita ada 3-point bending dan sebagainya. Okay. Okay, kemudian dari segi kimia pula. Okay, untuk ini bahan makanan. Okay, maka akan ada melibatkan tindak balas kimia. Okey, sebagai contoh dari segi pemerangan. Okey, apabila kita ada daging apabila kita masak, okay, ataupun gula apabila kita panaskan, dia akan bertukar kepada perang, warna perang. So ini adalah benda kita namakan sebagai browning. So it is a chemical reaction. Okey, ataupun kita namakan sebagai iaitu Maillard reaction. Okey, the reaction between amino acid and reducing sugar, for example. Okay, so producing the brown pigment. So ini kita namakan sebagai browning. So ia juga melibatkan chemistry. Okay, of course, dia juga melibatkan biology. Sebagai contoh, tindak balas kimia. Apabila kita ada pisang, kita potong, pada awalnya ianya putih, tapi kemudian dia akan bertukar kepada warna perang. Kenapa? Disebabkan oleh tindak balas enzim. Okay, enzymatic reaction. Okay, yang mana polyphenol oxidase, dia akan bertindak balas dengan dengan phenolic compounds dan menghasilkan brown pigment. So ini adalah pemerangan enzimatik sebagai contoh dia. Okay, kemudian selain daripada itu juga, food science juga ianya melibatkan aspek-aspek yang non-science. Okay, aspek-aspek yang science ini biasanya it is more objective, tetapi yang non-science it is less objective. Okay, sebagai contoh, ianya melibatkan agama, iaitu sebagai dari segi aspek halal sebagai contohnya. So ini bukan sains, tapi adalah dari segi agama. Kemudian ia juga melibatkan dari segi psikologi, bagaimana manusia menilai sesuatu makanan sama ada dia sedap ataupun tidak sedap. Itu adalah dari aspek sensory evaluation, penilaian sensory sebagai contohnya. Penilaian sensory adalah sesuatu yang bukan objektif. Okay, sama ada seorang tu suka atau tidak suka, it is not objective, tetapi kita objektifkannya melalui dengan penggunaan 7-point scaling, hedonic dan sebagainya. And okay, so itu adalah melibatkan psikologi. Okay, kemudian juga melibatkan budaya sebagai contohnya. Okay, bagaimana manusia interact dengan makanan.
Okay, sebagai contoh, bagaimana manusia bila travel, maka dia perlukan kepada air. So dengan itu, terhasilnya drinking water industry. Okay, kemudian selain daripada itu juga untuk preservation, okay, untuk convenience. So ada microwavable foods sebagai contoh. So itu semua adalah dari segi kebudayaan. Okay, bagaimana manusia interact dengan makanan. Okay, jadi disebabkan itu, okay, selain daripada itu, okay, food science juga dia kita banyak deals with biological samples. Dan bila kita deal with biological samples, then in each of our sample, we have a higher degree of heterogeneity. Okay, sebagai contoh, kalau kita pergi ke sekolah, sama ada sekolah rendah ataupun sekolah menengah sebagai contohnya, kalau dalam satu kelas tu basically ianya adalah umur yang sama daripada kawasan yang sama lebih kurang, kan? Tetapi kalau kita ambil dia punya ketinggian, okey, ketinggian pelajar di dalam kelas tersebut, kita dapati ianya tidak sama, kan? Ianya tidak sama walaupun faktor-faktor lain adalah sama. Sama juga kalau all of you dah ada apa ni experience untuk buat research, kan. So kalau kita ambil satu sampel yang sama tapi kita buat analisa pengukuran dua kali, kita tak akan dapat the exact reading, kan, disebabkan ianya tidak totally homogeneous. Okay, di dalam pure fields sebagai contohnya physics, chemistry, dalam kebanyakan kesnya, okay, mereka akan menggunakan bahan-bahan yang mana lebih pure. Sebagai contoh, kalau dalam material science, sebagai contohnya bila dia menggunakan aluminium, so aluminium tersebut adalah 99.9% purity sebagai contoh. Kalau dalam chemistry, kalau mereka menggunakan copper sulfate sebagai contohnya, so usually it is of a 99.9% purity. So meaning that the samples that they are dealing with is very homogeneous. So bila sample itu very homogeneous, okay, maka less variability. So the need for statistics is lesser. Still perlu, tapi lesser. Okay, sebab tu biasanya siapa tadi kata tidak dalam fizik, so kurang menggunakan, Syafiqah tadi, ya, kurang menggunakan disebabkan mereka kurang memerlukan. Okay, tetapi kalau untuk food science, kita menggunakan produk makanan, so dia punya heterogeneity tu adalah lebih. Okay, heterogeneity tu adalah lebih. Okay, kalau kita ambil satu contoh, katakan saya nak menentukan kandungan air. Okey, kandungan air di dalam buah pisang sebagai contohnya. Okey, so saya kena ambil beberapa sampel supaya ianya mewakili populasi pisang. Then only we can say that okay, the average moisture content untuk pisang adalah sekian. Okey, so kalau saya ambil 3 biji pisang sebagai contohnya, okay, untuk mendapatkan 3 replikasi, okay, 3 bacaan, dan only saya akan dapat dia punya purata. So setiap pisang tu dia akan berbeza. Okay, ia, walaupun dia punya asal daripada kebun yang sama, darjah kematangan yang sama, so bermaksud ianya daripada kebun yang sama, bermaksud dia dapat the same amount of water, the same amount of fertilizer, okay, the same amount of sunlight dan sebagainya. Okay, tapi still akan ada perbezaan sebab memang sedemikian. Okay, nature of biological samples, it has a higher degree of heterogeneity. Okay, so kalau katakan saya ambil saya buat dua eksperimen. Okay, so katakan saya buat dua eksperimen. Okay. Contohnya,
Okey, so katakan saya buat dua eksperimen. Okey. Okey, so eksperimen satu. Okey, saya tentukan dia punya moisture content. Okey. Content of banana. Okey. Saya ada replikasi satu. Kemudian saya ada replikasi dua. Okey. So, replikasi satu. Okey. Dan juga replikasi dua. Okay. Ini adalah the same banana. Okey. Bukan the same lah. Maksudnya dua sampel banana. Daripada kebun yang sama. Okey. Daripada apa ni. Dengan darjah kematangan yang sama. Everything is the same. Okey. Tetapi apakah dia punya kesan dia? Kesan dia adalah kita akan dapat. Akan dapat. Sorry. Kita akan dapat. Apa ni. Bacaan yang berbeza. Sangat-sangat jarang kalau kita ada dua replikasi dan kita dapat bacaannya exactly the same. So bacaan yang berbeza. Okay. So kemudian kalau saya buat eksperimen yang kedua. Okay. So saya juga buat dia punya moisture content. Okey, tetapi kali ini saya ada dua treatment. Satu adalah apa ni? saya okey, kita letak kita buat contohnya masa simpanan. Okey, contoh satu adalah fresh. Yang kedua adalah ianya satu minggu simpanan. Okey, tujuan dia eksperimen kedua adalah kita nak tengok kesan. Okey, moisture content katakan di sini kita nak tengok kesan. Okey, kesan masa simpanan terhadap kandungan lembapan. So kita nak tengok kesan. Okay, so kita ada dua treatment, satu fresh dan satu minggu. Dalam satu minggu. Okay, katakan kita dapat result yang berbeza. Okay, kita akan dapat result berbeza. Katakan kita kata MC is moisture content. Moisture content untuk apa ni fresh. Lebih tinggi daripada yang satu minggu. Yang satu minggu. Okay. So sekarang ni nampak macam okay kan? Maksudnya ianya is logical. Yang mana of course during kita the logic is that apabila kita simpan maka akan ada loss of moisture. So moisture content dia menurun. So fresh moisture content okay for fresh samples is higher than moisture content for samples that have been stored for 1 week. Okay. Okay, so dengan itu, tapi question is, okay, kalau kita, kat sini, okay, kalau kita tak buat apa-apa pun, tak ada treatment pun, dua bacaan ini telah berbeza, adalah berbeza. Kan? Ini adalah exactly the same. Tapi pun bacaan dia berbeza. So how confident are we that this perbezaan is due to this treatment or it is just because of the inherent variability of the samples? Because kalau kita tak buat apa-apa pun, still bacaan dia berbeza. So how confident, betapa yakin kita bahawasanya this perbezaan adalah disebabkan oleh masa simpanan dan bukan disebabkan oleh inherent variability dia. Kan? Ini jadi kita tak tahu. Okay, kita tak tahu. Unless kita buat
apa tu? Ujian statistik. Okay, so apabila kita buat ujian statistik, barulah kita akan dapat differentiate sama ada sesuatu perbezaan itu adalah disebabkan oleh kesan perlakuan ataupun treatment ataupun ianya sememangnya perbezaan yang sedia ada, inherent variability, perbezaan sedia ada di dalam sampel tersebut. Okey, sebab itulah apabila kita jalankan kajian, okey, maka kita kata, biasanya kita akan kata perbezaan yang signifikan. Significant differences. Okay, and then kita lihat, kita letak less than 0.05. Okay. So ini, this is not for show only. Okay, bila kita kata perbezaan yang significant, meaning that it is significant, meaning that it is most probably due to the treatment. Dan bukan due to anything else, termasuklah perbezaan sedia ada yang di dalam sampel tersebut. Okey, sebab apabila kita bila kita contohnya yang dalam kes ini kita dah dapat purata fresh, kita comparekan dengan purata moisture content untuk 1 minggu kan. So kita dapati yang ini fresh adalah lebih besar daripada 1 minggu. So apabila kita jalankan analisa statistik, so kita akan dapat tahu bahawasanya kalau perbezaan itu adalah signifikan. Okay, so bermaksud sememangnya perlakuan tadi, kesan masa simpanan menyebabkan penurunan moisture content berbanding dengan kalau yang fresh. Tetapi kadang-kadang kita ada lihat juga, dan walaupun dia punya mean dia adalah berbeza, tetapi ianya tidak ketara ataupun ianya tidak signifikan. Perbezaan yang tidak signifikan. Apa maksud perbezaan yang tidak signifikan? Bermaksud, okay, dia berbeza. Okay, yang tidak signifikan. Okay, ia berbeza tetapi perbezaan itu, okay, perbezaan bukan disebabkan oleh perlakuan, iaitu treatment. Okay, ianya bukan disebabkan oleh perlakuan. Okay, itu treatment. So, ianya mungkin disebabkan oleh faktor-faktor lain. Termasuklah, okay, the inherent variability of the samples. Okay, because of the high heterogeneity of the samples. Okay, so tetapi adakah kita pasti? Okay, jawapannya tidak. Okay, so how confident are we? We are confident 95% of the time. Okay, sebab yang kita ambil dia punya degree of confidence dia. Okay, degree of confidence. Okay. At, okay, 95%. Okay, so itu bermaksud 95% probability that sememangnya data yang menunjukkan fresh moisture content lebih tinggi daripada 1 minggu punya moisture content adalah disebabkan oleh kesan masa simpanan. Okay, so itu dia punya maksud dia. Jadi sebab itu masa you buat thesis dulu, apabila saja kita mengatakan, kita buat claim perbezaan yang signifikan. Okay, so this is subject to this. Sebab tu kita kena ada. Bila once kita you buat claim, so you kena ada this one. Iaitu pernyataan ini hanyalah benar pada 95% of the time. Ada tak kemungkinan perbezaan ini tidak benar? Masih ada. Sebab you still have that 5% probability that it is not significantly different. Okay? So, sebab itu dalam sains makanan adalah sangat-sangat, kita sangat-sangat bergantung kepada
Kita sangat-sangat bergantung kepada ujian statistik. Okay, sebab itu macam saya kata tadi, up to the point that basically kalau kita tidak ada statistik, we have nothing. Data yang mana membuat laporan, laporan yang berdasarkan data tanpa statistik dalam food science, tidak ada apa-apa nilai. Okay, tidak ada apa-apa nilai. Begitu juga data yang mana dijalankan dengan menggunakan statistik yang tidak betul, juga tidak ada apa-apa nilai. Okay, sebab kalau kita cuma compare means saja, dia punya purata saja, macam ni lah. Okay, mungkin ianya adalah disebabkan oleh disebabkan oleh perlakuan, tapi mungkin juga ianya disebabkan oleh perbezaan yang sedia ada, yang sememangnya ada dalam sampel. Because we are dealing with sample with a high degree of heterogeneity. Okay, so that is why dalam food science, okay, sangat-sangat penting statistics. Okay, you should never report anything, okay, without doing your statistics. Okay. Okay, so kita dah tengok pentingnya statistics. So, apakah fungsi statistik? Kenapa ianya penting? Untuk apa ianya penting? Okay, pertama sekali adalah untuk digest data. Okay, digest data meaning to convert numbers into information. This is because in most of the cases, okay, when you do your research nanti, okay, so what we do during research is to generate data. Okay, research, okay, akan generate data. Okay. Okay, so kita ada research. Okay, this akan generate data. Okay, so dalam kebanyakan cases, okay, this data, okay, adalah numbers. This data kebanyakannya adalah numbers. Memangnya ada data yang mana ianya bukan numbers, tapi usually dalam food science, okay, I'm not talking about any other field, okay, tapi dalam food science, dalam kebanyakan case-nya adalah we try to be as objective as possible. Okay, because especially bila kita ada perkara yang sistem yang boleh dipengaruhi oleh multifactorial aspects. Okay, so usually we try to be as objective as possible. Okay, as objective as possible. Okay, so sebab itu kebanyakannya we are going to generate numbers. Okay, sehingga kan something very subjective. Okay, sebagai contohnya sensory evaluation. Okay. Okay, sebagai contohnya sensory evaluation. Okay, so bagi yang bukan food science, okay, so basically sensory evaluation ni adalah food testing, yang mana kita bagi panel untuk rasa makanan, kemudian kita akan beri dia scorecard, okay, dan dia akan tick lah mana yang dia rasakan sesuai. Okay, so kita namakan sensory evaluation. Okay, bila kita cakap tentang sensory, it is very, very abstract. Okay, it's very abstract. Kalau kita tanya satu makanan, okay, adakah makanan ni sedap? Dia kata, oh sedap. Okay, contoh ni macam durian lah. Okay, katakan kita tanya, adakah durian ini sedap? Dia kata, okay sedap. Tapi kita tanya, sedap macam mana? Then usually we will have difficulty in answering that question. And sedap macam mana tu? And because bila kita kata sedap, maka ianya adalah abstract, very subjective. And so, tetapi dalam food science, we do not prefer to play with subjective or subjective data because it makes it more difficult. So we try to be as objective as possible. Sebab tu dalam sensory evaluation pun,
kita akan adakan, kita ada apa kita namakan sebagai hedonic test. Okey, oh, contohnya hedonic test. Okey, ujian hedonic. Okey, dan sebagainya. Okey, yang mana dia ada 7-point scale, 5-point scale. So that is trying to convert something which is subjective into something which is more objective. Okey. Okey, so apabila you dapat, you akan dapat numbers. Okey, so bila you ada ada statistics, so from using statistics, you will be able to digest the data. Basically, convert numbers into information. Okay, so because at the end of the day, okay, what we want is to convert numbers to information. Okay, so daripada information, maka kita akan create new knowledge. We will be able to create new understanding dan sebagainya. Okay, sebab itu, itu kita kena convert that numbers into information. So how to do that? Maka kita kena gunakan statistics. Okay, so bila kita jalankan statistics, maka kita dapat data yang mana kita boleh kata it is it has a high degree of kita akan ada data yang mana kita ada data yang mana ada high degree of confidence. Okay, then kita boleh convert it into info. Okay, sebagai contoh, digest data, kita ada data characters. Okay, dia punya distribution, accuracy, logic, trends, sama ada ni naik atau turun dan sebagainya. Okay, kemudian kita juga boleh dapatkan apa maknanya. Okay, apakah information, direct information yang kita boleh bagi. Kalau tinggi, dia apa tu, adakah dia akan it is an optimum or it is a maximum, okay, dan sebagainya. Okay, tapi ada juga yang mana daripada based on inference, okay, yang mana kita dapatkan something which is indirect, okay, which is indirect. Okay, sebagai contohnya, kalau kita ada data, okay, kita ada data, maka kita boleh, sebagai contohnya, kita boleh gunakan mathematical modeling. Okay, contohnya, example, okay, kita boleh katakan kita ada tindak balas and then kita boleh gunakan Langmuir model sebagai contohnya. So kalau ia fit, maka kita boleh kata bahawasanya ianya adalah it is a one layer tindak balas as opposed to multi layer sebagai contohnya. So itu semua kita tidak dapat secara mengukur, tapi kita dapat secara inference, okay, indirect information. So ini semua boleh apabila kita jalankan statistik. Okay, kerana kalau kita ada data yang mana dari segi statistiknya ianya tidak mantap, maka kita tidak tahu sama ada data tadi is enough. Is there enough confidence in the data for us to extract information or to achieve a certain conclusion because the data is not strong enough. Okay, so kadang-kadang kita apa ni rasa, okay, adakah bias, adakah apa-apa error dan sebagainya. So apabila kita jalankan statistics, okay, ianya membolehkan kita untuk dapatkan semua maklumat ini. Okay, okay, so sebelum kita menggunakan statistics, okay, maka kita kena tahu, okay, apakah perangai, okay, apakah nature, apakah basis, okay, of statistics ini. Okay, apakah basis statistics ini. Okay, the thing is, statistics ini, it is different from mathematics. Okay, okay, so kalau macam mathematics, okay, okay, katakan mathematics. Okay, apabila, kalau saya bagi contoh, 2 campur 2, okay, adalah sama dengan 4. 2 campur 2 adalah sama dengan 4. Boleh tak 2 campur 2 sama dengan 4.1001? Tak boleh. Kan? Tak boleh. Sebab walaupun it is 1 out of a 1000, okay, pun tak boleh. Okay? Sebab matematik ini 2 campur 2, it has to be 4. Okay, it is exact.
Okay, because it is based on facts. Okay, tetapi statistics ini, okay, ianya it is not based on facts. Okay, it is not based on facts. Sebab apa? Sebab dalam kebanyakan keadaannya kita tidak tahu fakta tu. Information tu tidak ada. So kita kena assume. Okay, kita kena anggarkan. Okay, kita tidak boleh mengira because fakta itu tidak ada. Okay, sebagai contoh, kalau saya kata saya nakkan nak tentukan berat purata. Okay, berat purata bagi kelas ini SCKM 6122. Okay, contohnya saya nak tentukan berat purata. So apa saya kena buat adalah saya kena dapatkan, okay, jumlahkan jumlah berat semua pelajar. So, kita ada 4 orang pelajar. Kemudian bahagi dengan bilangan pelajar. That is 4. Kan? Okay. So itu adalah adalah kaedahnya. So dengan itu saya akan dapat satu nombor purata dia. Dan ini kita namakan sebagai purata berat pelajar. Kan, okay, so purata berat pelajar. Okay, jadi apa yang saya telah buat adalah each and every person, each and every member of this of the population of STKM 6122, saya telah kira, okay, dan saya telah campurkan dan puratakan dia. Okay, so ini ada kita namakan sebagai population mean. Okay, tetapi kalau saya nak tentukan, okay, apakah berat purata tembikai? Sebagai contohnya, okay, so apa yang saya biasa buat, okay, kalau saya nak ambil approach yang sama dengan yang atas ni, adakah ianya praktikal? Iaitu bila saya nak kata ianya adalah berat purata tembikai, maka saya akan ukur semua tembikai yang ada, and then lepas tu saya apa tu jumlahkan dan bahagikan dengan bilangan tembikai. Adakah ianya praktikal? Jawapannya tidak praktikal. Okey, disebabkan ianya kita ambil saja 10 tembikai yang ada, dah ada 20 lagi yang baru nak membesar. And jadi it is non-stop. Okay, so it is non-stop. So it is not possible for us, okay, untuk tentukan dia punya population mean. Okay, untuk tembikai. Okay, so apa yang kita buat adalah kita buat estimated population mean. So apa yang kita buat adalah kita ambil 3 wakil. 3 biji tembikai, wakil daripada sebagai wakil pada ladang tersebut, dan kemudian kita akan timbang dan dapatkan dia punya purata. Okay, so purata ini bukanlah apa tu, purata bukanlah mean population disebabkan kita tidak mengukur each and every tembikai. Okay, tapi ianya adalah estimated population mean. Okay, ianya adalah estimated population mean. Okay, yang mana kita punya estimation adalah this 3 tembikai ini ianya mewakili population tembikai itu dengan adil, dengan benar. Okay, so dengan sebab itu kita just ambil purata daripada 3 biji tembikai. Okay, purata daripada 3 biji tembikai. So nature of statistics is that it is not based on exact facts because kita tidak ada information. Okay, so it is based on assumptions. Okay, and also based on assumptions and also probability. Okay, so sebagai contoh, population follows a normal distribution. Ini semua kita dah tahu. Nanti kita akan go lebih detail tentang normal distribution. Kemudian conclusions are based on
probability. Okay, disebabkan kita tidak tahu. Okay, kita tidak ada the exact facts. So conclusion based on probability, itu yang sebagaimana kita telah bincang tadi, it is based on confidence interval. Okay, 95%, okay, 99%. 95% meaning that 95% of the time, you are confident that what kita kata berbeza itu adalah berbeza. Kenapa kita guna 95%? Okay, dalam food science biasa kita tak guna 99%. Biasa kita akan guna 95%. It is dia tidak ada scientific bearing lah. Okay, basically ianya adalah consensus. Okay, it is common practice to use 95%. Disebabkan dalam food science macam kita dah bincang tadi, kita we are dealing with a higher degree of heterogeneity. So 95% will be able, by using 95% confidence interval, we will be able to accommodate that variability. Okay, we'll be able to accommodate that variability so that we can still determine whether the differences are due to the treatment, okay, and not due to any inherent variability of the samples. Okay, so sebab kalau kita guna 99%, maka most probably kita tak akan dapat capture dia punya kesan perbezaan dari segi treatment tadi. Okay, tetapi mereka-mereka yang dalam pure sciences, okay, it is common for them to use confidence in interval of 99% because they are dealing with a more homogeneous samples. Okay, a more homogeneous sample. Okay. Okay, so that is the nature of statistics. Okay. Setakat ni ada apa-apa soalan? Okay, semua eh. Okay, so ni ulangan saja kan. Okay. Okay, so kita dah pukul 10. Kita break 5 minit eh. Kita sambung balik dalam masa lebih kurang 10 suku je. Okay, bro. Okay. Hey, bro.
Okey, so kita boleh sambung kembali. Okey. Okey, so tadi kita dah bincangkan berkenaan dengan bagaimana dalam food science kita sangat-sangat perlu kepada statistics. Okey, kemudian apakah fungsi statistics dan juga sorry. The nature of statistics. Okay. Okay, kemudian kita lihat sedikit dia punya basis of experimental statistics. Okay. Okay, so asas kepada statistics ini, statistics dia banyak bergantung kepada assumptions. Okay, banyak bergantung kepada assumptions. Okay, assumption ataupun andaian. Okay, so sebagai contohnya, populasi population follows a normal distribution. Okay, so apa maksudnya population follows a normal distribution? Okay, so basically kalau kita ada, okay, sebagai contohnya, kalau kita ada a normal distribution, sebagai contoh kalau macam di sini. Okay. Okay, so apa maksud dia? Saya rasa kita semua dah familiar. Okay, so kalau di sini kita ada, ini adalah dia punya mean. Ini adalah mean, mean adalah di tengah. Ini adalah population values dia, sama ada mean, mode, median dan sebagainya. Dan di sini ni adalah dia punya relative frequency. Frequency ni adalah dia punya kekerapan ya. Okay. Ini adalah population values, sama ada ianya berat, tinggi dan sebagainya. Okey, sebagai contoh, okey, kalau kita ambil satu apa ni, satu populasi okey, yang mana ianya berbentuk taburan normal. Apa maksud taburan normal? Ianya adalah curve ni. Okey, yang sini. Okey, apa dia punya ciri dia adalah, ciri dia adalah ianya frekuensi tertinggi adalah pada mean. Pada mean ianya frekuensi yang tertinggi. Sebagai contoh, kalau kita ada kalau kita ada satu taburan, okey, yang mana okey, katakan ini ialah sedemikian. Okey, kemudian kita juga ada shapes. Okey, ini adalah dia punya frekuensi dia. Ini bukan taburan normal. Okey, so this one, okey, katakan ini, ini sama eh, dia punya paksi dia sama. Tapi dia punya ni adalah straight saja, so it is not a normal distribution. Untuk normal distribution, maka ia mestilah ada this bell shaped. Okey, this bell shaped curve. Okey, bila bell shaped curve ni, apa dia punya apa ni, properties dia, ciri dia adalah bermaksud the majority, the highest frequency. So ini adalah frekuensi ya. Frekuensi ni bermaksud kalau katakan kita ada 100 apa ni, 100 ahli dalam sesuatu population, maka kalau kita jumlahkan semua ini, ianya akan dapat 100 lah. Okey, tetapi bilangan mungkin 60, 70 orang adalah di sekitar mean. Adalah di sekitar mean sini. Okay, so bila dia bell shape, bermaksud frekuensi yang tertinggi adalah pada mean. Okay, dan bila dia curve macam ni, okay, bila dia curve macam ni, bermaksud the majority of the population. Okay, kalau kita ambil kat sini sebagai contohnya, okay, di sekitar ni, okay, di sekitar ini, ianya adalah di sekitar mean. Ada tak yang bukan di sekitar mean? Ada, tapi dia, ianya bilangan dia adalah sangat sedikit. Bilangan dia sangat sedikit. Okay, di apa, these two sides of the peripheral ni, okay, bilangan dia adalah sedikit. Okay, so the majority adalah di sini ya. Okay, majority adalah di tengah-tengah. Okay, kalau kita lihat yang saya lukis ini, okay, ini bermaksud, okay, at any, walaupun dia punya mean dia di tengah juga, mean dia di sini, tetapi at any other values of the population mean. Sebagai contoh, katakan kita nak ambil
berat sebiji nenas. Okey, katakan berat sebiji nenas. Okey, ini adalah dia punya min dia. Okey, ini adalah dia punya min dia. Okey. Jadi tetapi yang berat-berat lain pun sama banyak juga. Sebab itu dia punya frekuensi dia adalah, dia punya grafnya adalah mendatar saja. Okey, sebab bilangan yang mempunyai berat-berat selain daripada min juga adalah sama sama bilangannya dengan bilangan yang ada berat pada min. Okey, so ini ianya tidak memenuhi taburan normal. Jadi bila ianya tidak memenuhi taburan normal untuk populasi macam ini, maka kebanyakan daripada prinsip-prinsip statistik tidak boleh digunakan. Okey, ianya tidak boleh digunakan. Okey, andaian-andaian dan sebagainya. Okey, sebab prinsip statistik, pengiraan statistik semua ianya berdasarkan kepada a lot of these assumptions. So if the population does not comply, does not have fulfill that assumption, so kebanyakan prinsip-prinsip statistik tidak boleh digunapakai. Okey, untuk populasi ini. Okey. Jadi kita ambil satu contoh. Okey, kita ambil satu contoh. Katakan kita nak tentukan. Okey, macam tadi kita bercakap tentang mean. Okey, iaitu kita ada population mean dan juga kita juga ada estimated population mean. Kan? Kita ada estimated population mean. Kita ada population mean. Okey, kita juga ada estimated population mean. Okay, so population mean ni adalah macam mana kita nak dapat adalah when we are able to measure each and every member of the population. So kita dapat population mean. This is a fact. Okay, perkara ni adalah fakta. A fact. Okay, tapi kalau kita tidak dapat, maka kita akan buat sampling. Sampling kita akan ambil beberapa ahli sebagai dia punya representative, sebagai wakil. So yang ini adalah based on estimation. Sebab itu kita namakan dia sebagai estimated population mean. Okay, so macam mana kita boleh buat estimation ini? Macam mana kita boleh capai? Macam mana kita boleh justify? Hanya dengan mengambil tiga ahli, kita boleh dapat population mean. How do we justify that? Because this is science. Science, it has to be based on justification. Okay, kalau sastra tak apa, berbeza, kita sains berbeza dengan sastra. Kalau sastra dia tidak begitu perlu untuk justify. Okay, tidak perlu proof because the basis of science is proof. Kalau tidak ada proof, maka ianya bukan sains. Kalau untuk sastra dia tidak perlu proof. Okay, disebabkan ianya adalah sastra. Sebagai contoh, kalau dia nak buat pantun ke, dia kata oh bulan, oh bintang. Nobody will tell them kenapa, justify kenapa pilih bulan, pilih bintang. Kan? Tapi kalau kita di science, setiap each and every word has to be justified. Okay, so itu perbezaan kita. Okay, so kalau kita lihat di sini. Okay, so bagaimana kalau hanya dengan mengambil tiga ahli, maka kita boleh justify that is a good estimation of the population. We still do not know, but we can justify it. Okey, ianya sebab kalau kita, ianya adalah bila kita ambil, bila kita ada populasi macam ni, the majority is, kalau kita lihat di sini, based on the relative frequency, the majority resides around the mean. So kalau kita ambil secara rawaknya satu ahli, so there is a higher probability that ahli itu datangnya daripada somewhere di sekitar min ini. Okay, somewhere di sekitar min ini. Okay, okay. Sebagai contoh, it is because of the higher number of ahli yang di sekitar min. Okay, sebagai contoh, kalau saya pick, okay, seorang daripada kamu. Ya, ada empat orang. Kalau saya pick secara rawak seorang, maka there is a higher probability of saya untuk choose someone dengan apa yang buat master by coursework as opposed to master by thesis. Disebabkan master by coursework ada tiga orang, master by thesis ada satu orang. Okay?
So, disebabkan bilangan yang resides sekitar mean ini lebih besar, maka there is a higher probability that bila saya pick secara random, it will come from the people ataupun the ahli, tidak ambil apa ni, buah nas ni kan, okay, yang beratnya adalah diskitamin. Boleh tak kalau saya ambil, maka ianya datang daripada yang jauh daripada min? Boleh. Kan? Boleh. Tapi kemungkinannya adalah kecil. Okay, kemungkinannya adalah kecil. Jadi kalau saya itu pick sekali, kalau saya pick dua kali, maka lebih tinggi lagi kemungkinan yang ianya adalah ahli yang berada di sekitar min. Kalau saya pick tiga kali, kan, pun lebih-lebih lagi kemungkinan ianya adalah ahli di sekitar min. So dengan itu apabila kita berdasarkan justifikasi ini with the assumption that the population follows a normal distribution, maka kita boleh justify that when we select a certain number of representatives, that it is a good estimation of the population mean. Tapi kalau dia populasi dia macam ni, boleh tak kita justify it? Tak boleh. Disebabkan the probability of picking, kalau saya pick one apa ni person, okay, kat sini dia punya mean, the probability of me choosing a person other far away from the mean is the same to choosing a person that is near the mean. So dengan itu kita select banyak kali, 1,000 kali pun, dia tidak akan meningkatkan probability bahawasanya that estimated average is near the actual population mean. Sebab dia punya probability bila kita pick, boleh kat sini, boleh kat sini, boleh kat sana, kat sini kan. Sebab dia punya bilangan dia adalah sama semua. Kan? Sama juga kalau dalam in your case, dalam kelas ini, kalau saya pick seorang, what is the probability that it is perempuan? Dan sama je dengan ianya probability yang saya ianya adalah lelaki sebab dua perempuan dan dua lelaki. Kan? Jadi probability dia sama. Tapi kalau katakan dalam satu kelas 4 orang, cuma ada seorang sahaja lelaki. So apakah probability bila saya pick secara rawak, ianya adalah wanita. So perempuan. So ianya adalah lebih tinggi sebab ada 3 perempuan berbanding dengan seorang lelaki. Kan? Jadi itu pentingnya assumption di dalam statistics. Okay, so banyak kali dah saya rasa kita semua dah lihat this bell shape. Tetapi it is very important because the principle depends on this. Okay, so kalau dengan itu, dengan this assumption, okay, the population follows normal distribution, then we are able to estimate the population mean. Okay, so that is the basis of experimental statistics, that it is based on assumptions. Okay, okay, and also macam mana kita dah discuss tadi, ianya juga adalah terdiri daripada probability dan juga confidence interval. Okay, probability dan juga confidence interval. Okay, disebabkan we do not have the facts. Okay, kita tidak ada dia punya faktanya. So kita tak boleh buat macam mana matematik tadi. 2 campur 2 adalah 4, bukan 4.001. Kan? Okay, tetapi kalau di dalam statistics, it is based on probability. So walaupun kita kata, mean ini kita nampak dari segi zahir, macam tadi, kita nampak ianya adalah berbeza. Okay, tetapi walaupun ianya berbeza, mungkin sebenarnya ianya tidak berbeza. Okay, kerana perbezaan itu adalah disebabkan oleh the inherent heterogeneity of the samples and not because of the effects of the treatments that has been applied.
And so it is based on probability. So how probable that mu is the mean, mu 1 equals to mu 2. Okay, because basically what we are doing is comparing between means. Okay, for example, kalau kita nak lihat kesan masa simpanan ini tadi, okay, basically we are comparing the means of fresh treatment with the means of the 1 week storage treatment. And so we are comparing between means. So the hypothesis is that, okay, how probable that mu 1 equals to mu 2. Okay, so macam kita dah discuss tadi, okay, the difference may be due to the heterogeneity of the samples, errors, etc. Okay, and then the decision in reference to confidence interval. Okay, kita dah discuss juga tadi, biasanya kita akan ambil degree of confidence 95%. Because to accommodate the variation that is inherent inside the biological samples. Okay, kalau boleh tak kita guna 99%? Boleh, tetapi most probably kita tidak akan dapat detect any significant differences. Okay, because, not because that we are not doing proper research, tapi because of the heterogeneity. So the difference may get drowned inside the heterogeneity of the samples. Okay, and also, boleh tak kita dapatkan 100%? Tidak boleh. Because 100% confidence interval adalah apabila kita know each and every fact regarding the experiment. Okay, yang mana kita tidak mustahil untuk kita tahulah. Okay. Okay, so and then sebab itu kita kena always state. Apabila kita kata perbezaan yang signifikan, mesti state P less than 0.05. Okay, disebabkan it is a caveat, okay, claim ini yang mengatakan perbezaan itu adalah signifikan hanya dan hanya benar pada confidence interval of 95% saja. Okay, kalau it is 99%, mungkin kita dapati ianya tidak ada perbezaan yang signifikan disebabkan apa tu, tidak boleh nak accommodate that variation. Okay, okay, sebab itu ianya penting. Okay, sebab benarnya penyataan ini adalah bergantung kepada penyataan ini. Okay, so kalau penyataan ini tidak benar, ini adalah more than 0.05, so maksudnya perbezaan tersebut adalah perbezaan yang tidak signifikan. So apabila perbezaan itu tidak signifikan, meaning that we do not have enough proof to say that they are different. So kita kena treat them as if they are the same. Okay, kita kena treat them as if they are the same. Dia tidak ada perbezaan. Okay, kita kena treat them as if they are the same. Tidak ada perbezaan. So sebab kerap kali pelajar, nanti kita akan ulang lah. Saya akan ulang at the end of my part tentang dia punya common mistakes. Okay, tapi secara ringkasnya adalah biasa pelajar akan kata, okay, sebagai contoh, katakan ianya, okay, katakan ianya macam ni. Okay, ianya perbezaan yang tidak signifikan. Okay, perbezaan yang tidak signifikan. Ianya berbeza tak dari segi mean? Berbeza, tetapi perbezaan itu tidak signifikan. Okay, sebab itu yang ini ni adalah sangat penting. Okay, yang ini adalah, ianya adalah sangat penting. Okay, sebab ianya merujuk kepada kita punya claim yang di atas ini. Yang ini, okay. Okay, so itu adalah statistik. Okay, sebelum itu adalah okay. Okay, so apa yang kita telah bincangkan ini, perbincangan yang kita telah buat ini adalah dan juga seterusnya di dalam kursus ini adalah apa yang kita namakan sebagai experimental.
studies, sorry. Okey, apabila kita menjalankan eksperimen, okey, apakah yang kita nak capai adalah untuk dapatkan to search for the truth. Okey, untuk dapatkan perkara yang sebenar. Okey, so itu adalah penting, untuk dapatkan perkara yang sebenar. Okey, apa ni? Apabila kita jalankan eksperimen, okey, dia basically kita ada dua. Okey, satu experimental study, satu lagi adalah kita namakan sebagai observational study. Okey, experimental study ini adalah yang mana? Yang mana okay, experimental study ni adalah yang mana sorry, in control of the treatments. Okay, sebagai contohnya, katakan kita nak tentukan kesan suhu terhadap apa ni, aktiviti antioksidan. Dusnenas sebagai contoh. Okay, so apa yang kita buat adalah okay, so apa yang kita buat adalah kita akan ambil jus nenas. Okay, kemudian kita akan panaskan. Okay, kemudian kita akan ukur aktiviti antioksidan. Okay, so itu yang kita akan buat. Okay, so bila kita panaskan, kita akan ada contohnya kita nak pempascuran kan, okey, 80 90 100 darjah Celsius okey, 80 90 dan 100 darjah Celsius. Okey, so itu adalah kesan suhu terhadap aktiviti jus nenas. Siapa yang memberi perlakuan ini, iaitu suhu ni tadi, ianya adalah kita. Kita yang memberikan. Okay, so dalam keadaan ini kita namakan dia sebagai experimental study, yang mana kita membuat sesuatu kajian itu, kita in charge of that kajian itu, kita yang apply that treatment. Okay, kita yang apply that treatment. Okay, tetapi dalam observational studies, ianya berbeza. Okay, so ianya berbeza. Sebagai contoh, kalau kita nak tentukan tahap pemakanan. Okay, kanak-kanak anemia. Okay, so apa yang kita buat adalah kita akan dapatkan sampel, dapatkanlah maksudnya tentukan kanak-kanak anemia. Okay, tentukan kanak-kanak. Okey, kemudian kita akan screen for anemia sebagai contohnya. Okay, so bermaksud kita akan dapatkan tentukan kanak-kanak screen, kita akan dapat kumpulan kanak-kanak ni, kemudian kita tengok dia punya pemakanan dia. Okay, so kita tidak menyebabkan kanak-kanak tersebut anemic. Okay, kita tidak menyebabkan kanak-kanak tersebut anemia, kita cuma tentukan saja apakah dia punya ciri-ciri dia. Okay, kanak-kanak tersebut, dan kemudian kita observe saja. Okay, kita observe saja. Okay.
So kita tidak apa tu kita tidak ada control, kita tidak menyebabkan kanak-kanak tersebut menjadi anemia. Okay, so itu kita namakan sebagai observational studies. Sebagai contohnya banyak dijalankan di di dalam program dalam bidang dietetik, health, nutrition dan sebagainya. So ini dia terbahagi kepada sebagai contoh, okay, cross-sectional studies, okay, longitudinal studies dan sebagainya lah. Okay, so di dalam untuk sains makanan kebanyakannya kita akan terlibat dalam ni. Okay, experimental study. Okay, kebanyakannya. Dan untuk kursus ini pun kita cuma akan membincangkan tentang experimental study saja. Okay, untuk observational study kita tidak akan membincangkannya lah untuk di dalam kursus ini. Okay, kerana ini kebanyakannya digunakan sebab kita setting kita as food science kita biasanya dalam lab. Okay, so it is experimental study as opposed to observational study. Okay. Okay, ada apa-apa soalan? Okay. Okay, so seterusnya adalah components of experimental statistics. Okay. Okay, so apakah komponen-komponennya? Okay, pertama sekali apabila kita nak menjalankan okay, sebelum tu dalam experimental study, okay, dalam experimental study bagaimanakah dia punya step-step untuk kita jalankan experimental study. Okay, so ini juga penting, okay, jadi kita boleh faham. Okay, so basically dia punya step bagaimanakah kita menjalankan kajian. Okey, bagaimanakah kita menjalankan kajian? Okey, pertama sekali adalah dia mesti bermula dengan problem statement. Okey. Ianya bermula dengan daripada problem statement. Daripada problem statement ni kita akan tentukan, okey, apakah dia punya permasalahan dia? Isu yang nak dikaji. Okey. Okey, isu kajian. Apa yang kita nak kaji ataupun itu masalah dihadapi. Okay. So ini semua adalah dia punya problem statement dia. Okay. Bila kita dah tentukan dia punya isu kajian dia, apakah isu yang kita nak kaji, kenapa, bagaimana dan sebagainya. Okay, sorry, bukan bagaimana, kenapa dan sebagainya. Okay, so kemudian kita akan kadang-kadang dia punya isu tu besar. Okay, kadang-kadang dia punya isu tu besar. Okay, jadi apa kita kena buat ialah kita fokuskan dia. Okay, fokus. Ataupun area kajian. Okay, kemudian apakah dia punya hypothesis dia. Okay, apakah ada punya hipotesis kajian dia? Okay, sebagai contoh katakan kita nak apa tu, kita dia punya isu dia adalah apa contohnya? Katakan kita ambil tak ada idea bagi ni. Okay, katakan kita masalah. dia punya isu dia adalah, okey, katakan isu dia adalah pencemaran plastik pembungkusan makanan sebagai contoh. Okey, masalah dia katakan ianya adalah dari segi aspek okey, pencemaran alam sekitar oleh pembungkusan makanan. Okey, so apakah masalah yang dihadapi? So kita kena lihat. Okay, itu isu kajian dari segi isu ataupun masalah lah. Okay, so ini sama juga. Okay, kemudian penyelesaian dia.
Kan? Apakah dia punya penyelesaian dia? Okey. Penyelesaian dia akan ada banyak penyelesaian. Okey. Dia punya sebagai contoh kita boleh buat biodegradable. Example kita kena biodegradable packaging. Okey, kita juga ada sebagai contohnya ada yang buat smart packaging. Sebagai contoh dia. Okey. Ataupun edible packaging dan sebagainya. So kita kena fokus satu apa yang kita nak buat. So apa yang kita nak buat? Ini contohnya apa yang kita nak buat. Okey, sebagai contohnya kita nak buat biodegradable packaging. So kalau biodegradable packaging daripada apa? Bagaimana dan sebagainya. Okey, and then kita ada hipotesis kajian. Sebagai contoh, kalau kita nak buat biodegradable packaging. Degradable packaging. Okey. Okey, so kita yang ini adalah dengan kita nak menggunakan katakan bahan daripada buangan kelapa sawit. Contoh dia. Okay, so itu adalah kita punya kemungkinan, dia punya hipotesis kita lah. Okay, mungkin dia akan jadi sedemikian dan sebagainya. Okay, okay, kemudian kita akan based on this one, bahan buangan daripada kelapa sawit. So apa yang kita nak buat? Okay, so kita akan kat sini. Okay, daripada yang ini, fokus ini tadi. Sorry, sepatutnya ni kat sini. Okay, kita akan fokus. Okay, kita akan fokus di sini. Okay, so based on that, kita dah fokus. Okay, so kita nak bahan daripada buang kelapa sawit. So, apa dia? Bagaimana dan sebagainya. So, kemudian kita akan dapat hipotesis kajian lah. So, so basically, kita akan kata bahan buangan ini tadi sebagai contohnya daripada oligosakarida, dia akan boleh menghasilkan packaging yang lebih biodegradable dan sebagainya. Okay, so itu adalah dia punya contoh ya. Okay, kemudian apa yang kita boleh buat lagi adalah next adalah bila dah ada problem statement tadi, maka kita akan ada dia punya objektif. Okay, so based on kita punya hipotesis kajian ini tadi. Okay, kita punya hipotesis kajian ni tadi contohnya, okay, bahan oligo sakarida daripada buangan kelapa sawit, okay, akan dapat meningkatkan biodegradasi, pembungkusan makanan contohnya. Okey, kemudian so objektif dia adalah sekarang kita dah ada, okay, kita dah tahu apa problem dia, kita dah tahu masalah, fokus okey daripada masalah tu besar, sekarang kita fokus apa yang kita minat, apa yang kita rasa penting, kemudian kemudian kita dah ada kita punya hipotesis. Oh, bila dia buat, kita buat macam ni dah akan dapat macam ni dan sebagainya, kemudian kita jadikan ianya sebagai objektif kita. Okey, jadikan dia sebagai objektif. So objektif dia adalah sebagai contoh. Okey. Okey, sebagai contoh objektifnya adalah okey untuk menentukan okey ciri fizikokimia bahan pembungkusan daripada oligosakarida. Okay, kelapa sawit contohnya. Okay,
So sekarang ni dah menjadi objektif. Okay, sekarang satu lagi adalah untuk okay, sebagai contoh menentukan apa ni prestasi semasa penyimpanan bahan makanan sebagai contoh. Okay. Okay, so okay, so kita dah ada problem statement and then ada objektif. Okay, kemudian bila dah ada objektif, okay, so sekarang barulah kita akan dapatkan dia punya design of experiment. Apakah dia punya factor dia? Okay, dia punya factor, treatment, application, okay, etc. Semua sekali itulah. Okay, and then lepas itu, carry out experiment. Okay, selepas itu okay, selepas itu data analysis. Okay, so ini yang you akan buat statistical test. Okay, buat statistical test. Okay, dan kemudian selepas data analysis, statistical test, and then lepas itu apa ni, discussion ataupun information, knowledge generation. Okay, kemudian tak boleh cukup itu saja, kita kena ada report writing lah. Okay, report writing tujuan dia adalah kadang-kadang untuk macam in your cases untuk graduate, okay, report writing ataupun apa tu, knowledge dissemination. Kita apa, kita nak kembangkan ilmu, kita nak sebarkan ilmu, okey, sama ada dalam bentuk thesis, okey, presentation, lepas itu juga okey dalam bentuk publication, and then extension. Extension ni maksudnya kita pergi buat program dengan apa ni, pemegang taruh dan sebagainya. Okay, dengan masyarakat dan sebagainya. So ini basically this is the punya step-step lah. Okay, secara umum. Okay, in your cases, in your case, kebanyakan daripada you dah ada tajuk dah kan? So you dapat tajuk tersebut. Okay, kemudian masalah pelajar kebanyakannya adalah okay, you dapat, you jump dekat sini je. Sebab you dapat tajuk, kemudian you buat objektif. Tetapi you tidak ambil berat ataupun you tidak go through this process of arriving at the problem statement. So sebab itu kebanyakan pelajar, bukan you all lah, sebab kebanyakan pelajar bila ditanya dalam proposal presentation tak boleh jawab. Disebabkan you jump in at this point. Because that tajuk tu bukan you punya tajuk. Dan tajuk tu you, tajuk daripada pensyarah. Jadi pensyarah for them untuk come up to, of that tajuk tu, they have gone through this process. So bila kita, you have gone through this process, problem statement, then mudah untuk you understand objective. And bila you objective ini, everything starts with the objective, everything ends with the objective. Okay, so apabila dah ada objektif, maka barulah boleh buat design of experiment, you punya methodology dan sebagainya. Okay, kemudian barulah data analysis and also report writing. Okay, so sebab itu, okay, dan ini bukan bukan salah pelajar, tapi sebab kebanyakan tajuk memang datang daripada pensyarah. Cuma you have to make it dia punya masalah as your masalah.
Okay, kebanyakan pelajar adalah dia tidak ambil masalah itu sebagai dia punya masalah. So dia tak go through this thought process. Itu tak boleh nak jawab apabila ditanya dalam proposal presentation. So saya punya nasihat adalah apa tu, make, go through the problem statement. Okay, make the that problem as your problem. Okay, sebab problem itu datang daripada pensyarah kan. Okay, so make that problem as your problem. Okay, so then bila you dah faham this, okay, then senang untuk you faham you punya objektif. Once you faham you punya objektif ni, your experiment, you tidak akan tersasar lah. Okay, you tidak akan tersasar. So, lepas objektif, design of experiment, data analysis and also akhir sekali adalah report writing ataupun knowledge dissemination. Okay? Okay, so saya rasa masa dah tamat. So, cukup sampai sini. Okay, so kita akan sambung pada minggu depan insyaAllah. Dengan kita start dengan ni lah, components of experimental statistics. Okay, ada soalan? Tak ada. Okay, so kalau tak ada, kita berhenti setakat ni dulu. Jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Okay, thank you semua. Terima kasih. Sama. Thank you. Okay, sama.